Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang Esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa segala sesuatu bisa diakses dan diperhatikan di zaman saat ini. Itu suatu tindakan yang luar biasa, menghasilkan untuk kebebasan dan juga kemerdekaan. Menkenakan luar biasa serhasianya yang diketahui oleh Israel. Jarang berani cermat sekali dan sekarang yang banyak orang Indonesia tidak tahu, oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza diblokade dan rakyat Gaza menderita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas. Dan berdasarkan keterangan yang saya dapat di Museum Filistin di sini, bangsa Palestina berasal dari Pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Jadi bangsa Palestina aslinya bukan Arab Muslim, tapi orang Yunani kuno. Waktu bangsa Filistin kesini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke tanah Palestina setelah Nabi Musa meminta kepada Fir'aun, Raja Mesir, untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah terbebas dari Fir'aun, Nabi Musa membawa Bani Israel atau bangsa Yahudi ke tanah yang dijanjikan. Itulah tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Bahkan kitab suci kita umat Islam merekam kejadian ini di dalam surah Al-Maidah ayat 21 yang berbunyi, "Wahai kaumku," Nabi Musa menyeru kepada Bani Israel Yahudi, "masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan jangan kau berbalik ke belakang, nanti kau akan menjadi orang yang merugi." Setelah terbebas dari Firaun, Bani Israel Yahudi hidup di tanah Palestina ini turun-temurun selama ribuan tahun, mendirikan kerajaan Israel yang raja-rajanya tidak asing bagi kita. Salah satunya Raja David, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Daud. Siapa yang tidak tahu cerita Nabi Daud? Ia mengalahkan raksasa bangsa Filistin bernama Goliat hanya dengan sebuah batu. Lalu ada Raja Solomon, anak kandung dari Nabi Daud, atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah raja Yahudi yang membangun kuil suci untuk tempat ibadah agama Yahudi yang dikenal dengan nama Kuil Solomon. Kuil Nabi Sulaiman bertahan 400 tahun sampai ia dihancurkan oleh pasukan Babilon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kuil tersebut baru dipugar lagi oleh Raja Yahudi bernama Herod, yang nantinya akan dihancurkan lagi oleh pasukan Romawi. Yang di belakang saya itu adalah tembok ratapan, tempat paling suci bagi agama Yahudi seperti Ka'bah buat umat Islam. Tembok ratapan ini dulunya adalah bagian dinding dari kuil suci agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil bertahan 600 tahun sampai ia dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Lalu karena pada bangsa Yahudi, Kaisar Romawi Hadrian merubah nama Israel menjadi Palestina. Nama yang bertahan sampai hari ini. Jadi Kaisar Romawi Hadrianlah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Lalu kapan Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina? Arab dan Islam masuk ke Palestina saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Tempat ini bernama Umar bin Khattab Square atau Alun-Alun Umar bin Khattab. Dinamakan untuk mengenang sang Khalifah Umar yang menaklukkan Yerusalem Al-Quds pada tahun 638 Masehi. Oh, sudah waktunya sholat. Yuk kita ke Al-Aqsa. Waktu Khalifah Umar kesini, Masjid Aqsa Qibli ini belum ada. Dome of the Rock atau Haram Al-Sharif, tempat Nabi Muhammad Isra' Mi'raj juga waktu itu belum ada. Waktu Khalifah Umar kesini, yang ada di sini adalah sisa-sisa reruntuhan kuil agama Yahudi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan dihancurkan oleh Romawi. Di atas reruntuhan kuil Nabi Sulaiman inilah Khalifah Umar membangun masjid sederhana beratapkan kayu yang nantinya dipugar oleh Raja Dinasti Umayyah Sultan Abdul Malik bin Marwan menjadi yang kita kenal sekarang dengan Masjid Aqsa.
Dome of the Rock Haram al-Sharif baru dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan, Raja Dinasti Umayyah pada tahun 688 Masehi. Dan Masjid Aqsa Qibli baru dibangun pada tahun 705 Masehi. Kedua bangunan tersebut baru ada 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa? Simak wawancara saya dengan sejarawan arkeolog ahli situs-situs purbakala di sini. Guys, hari ini kita bersama Dr. John Seligman, sejarawan arkeolog ahli situs-situs purbakala bergelar Dr. S3. And the area of the Sakra, the rock where Muhammad had risen to heaven to go and meet the prophets, as described in Surah Isra, what is meant by the word Aqsa? The word in English Aqsa is the furthest place. It doesn't say the word Jerusalem at that time, but that immediately is understood. When Umar enters Jerusalem, he would have mostly found an empty space, and for that reason, he builds a small mosque. On what is today known as the area of the Al-Aqsa Mosque. The first mosque was built by Umar, and that was replaced by a later mosque built by Abdul Malik. Menurut penjelasan para ulama, Masjid Aqsa pada ayat tersebut bermakna masjid terjauh, juga mempunyai makna tempat bersujud. Jadi yang dimaksud Masjid Aqsa pada ayat tersebut bukan ini, juga bukan ini, karena kedua bangunan ini belum ada pada waktu itu. Arab dan Islam berkuasa selama 500 tahun sampai kerajaan Kristen Prancis datang. Atas perintah Paus di Vatikan, pasukan Prancis datang menaklukkan Palestina yang kita kenal sekarang dengan istilah Perang Salib. Raja Kristen Prancis mendirikan kerajaan Yerusalem dan berkuasa di Palestina selama 100 tahun sampai akhirnya dikalahkan. Setelah 100 tahun akhirnya Prancis menyerah pada pasukan Raja Salahuddin Ayyubi yang berhasil merebut Palestina kembali ke tangan Islam. Setelah era Raja Salahuddin Ayyubi, Palestina sempat beberapa kali pindah tangan. Pada tahun 1200-an, Palestina jatuh lagi ke tangan kerajaan Kristen Eropa yang dipimpin Raja Frederick II dari Jerman. Namun tak lama direbut kembali oleh Kesultanan Islam Mamluk yang pasukan berkudanya terkenal perkasa. Sampai tiba pada era kejayaan Islam, lahirnya superpower pada waktu itu, yakni Kerajaan Ottoman Turki. Ottoman Turki menguasai Palestina selama 400 tahun, namun Ottoman Turki tidak punya visi seperti kerajaan Kristen Eropa untuk membangun Palestina. Ambisi Sultan Ottoman justru memperluas kekuasaannya ke Eropa. Ottoman fokus menaklukkan kerajaan-kerajaan Eropa dan Palestina menjadi sebuah provinsi yang terlupakan. Setelah 400 tahun terlupakan, Palestina lagi-lagi akan menjadi ajang perebutan yang akan berlangsung sampai hari ini. Semua berawal saat Perang Dunia Pertama terjadi. Ottoman Turki kalah di Perang Dunia I dan dipaksa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada negeri pemenang Inggris dan Prancis. Provinsi Suriah dan Lebanon menjadi milik Prancis, provinsi Palestina dan Jordan jadi milik Inggris. Inggris mengganti nama Palestina menjadi British Mandate Palestine. Lalu Perdana Menteri Inggris langsung mengambil inisiatif mendukung pendirian negara Israel di Palestina lewat deklarasi Balfour yang berbunyi, "Pemerintahan Yang Mulia Ratu Inggris mendukung pendirian rumah nasional untuk bangsa Yahudi." Tidak pakai lama, Inggris langsung memfasilitasi migrasi besar-besaran Yahudi dari Eropa, bahkan memberikan proteksi keamanan bagi mereka di sana, walhasil populasi Yahudi di tanah Palestina pun meningkat pesat. Lonjakan imigran Yahudi di Palestina menimbulkan gesekan dengan penduduk Arab yang berujung pada konflik. Tahun 1920, warga Arab menyerang pemukiman Yahudi di Yerusalem, menewaskan 5 orang yang dikenal dengan kerusuhan Nabi Musa. Persekusi Arab terhadap Yahudi terus terjadi selama 9 tahun. Puncaknya, tahun 1929 menewaskan 67 warga Yahudi di Hebron. Ini headline koran Prancis yang memberitakan situasi pada waktu itu. Inilah cikal bakal konflik yang akan berlangsung 100 tahun sampai hari ini. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian 2 negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian 2 negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap 2 daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Jadi Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu hoax ya guys, karena waktu Indonesia merdeka belum ada negara Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ini foto Haji Agus Salim di Mesir menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Negara-negara Arab terus menolak pendirian negara Palestina inisiatif dari PBB. Dan pada tahun 1967 kembali menyerang Israel di perang 6 hari yang dimenangkan oleh Israel. Kekalahan ini malah membuat tepi barat dan Gaza kini dikuasai penuh oleh Israel. Bahkan saat Yasser Arafat, pemimpin gerakan pembebasan Palestina PLO, sepakat perjanjian damai Oslo yang akan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel, ditolak oleh partai oposisi Hamas yang membuat pendirian negara Palestina kembali gagal.
Dulu PBB menawarkan pendirian negara Palestina ditolak, malah dibalas dengan perang. Lalu Amerika menawarkan pendirian negara Palestina kembali ditolak, malah dibalas dengan serangkaian yang dikenal dengan nama Intifada. Pada Juni 2001, di tempat hiburan di Tel Aviv menewaskan 21 anak remaja. Lalu Agustus 2001, di restoran di Yerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001, serangan tewaskan lagi 13 warga. Dan puncaknya pada Maret 2001, sebuah tewaskan 30 warga yang sedang rayakan hari raya. Rangkaian serangan ini memaksa Israel membangun pagar tembok tinggi sebagai satu-satunya cara untuk mencegah. Dan rakyat Palestina yang tadinya bebas ke Israel untuk bekerja sekarang tidak bisa lagi. Jadi yang paling menderita dari intifada ini adalah rakyat Palestina sendiri. Sepertinya perdamaian memang sulit tercapai di sini, karena setiap ada upaya menuju perdamaian, selalu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkannya. Tahun 2007, saat Presiden Palestina Mahmud Abbas sepakat dengan solusi dua negara, oposisi Hamas malah sengaja menembakkan roket-roket ke Israel sebagai tanda mereka menolak solusi damai tersebut. Yang banyak orang Indonesia tidak tahu, oposisi Hamas di sini itu seperti OPM di Indonesia. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan sah Palestina dan ingin mendirikan negara sendiri di Gaza. Serangan-serangan roket Hamas ke Israel menyebabkan Gaza diblokade dan rakyat Gaza menderita. Simak apa kata warga Gaza soal Hamas. ساعات الأوضاع على العمال لا كابونا ولا مساعدات ولا رواتب احنا بنطالب راتب شهري حرام نقل اليهود او ديننا عيب يا اخي عيب يا اخي عيب نقل اليهود يا اليهود يسرقوا السود. Yang bikin sulit damai di sini bukan Palestina radikal saja, tapi juga Yahudi radikal. Salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh Yahudi radikal adalah illegal settler atau pemukim ilegal di tepi barat West Bank yang merupakan wilayah Palestina. Illegal settler atau pemukim ilegal dari Israel sengaja melanggar perbatasan dan membuat pemukiman ilegal di tepi barat yang merupakan wilayah Palestina. PBB pun mengecam keras tindakan pelanggaran perbatasan ini dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang merusak perdamaian. Pemerintah Israel berulang kali mengerahkan militer Israel IDF untuk menggusur para pemukim ilegal ini dari tanah Palestina. Namun mereka tetap kembali dan kembali lagi melanggar perbatasan, membuat perdamaian sulit tercapai. Fakta-fakta yang saya sajikan di video ini adalah hasil investigasi langsung di TKP. Banyak narasumber yang tidak mau tampil dalam video karena alasan keamanan. Saya berharap video ini bisa memberikan penjelasan, membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis ngaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabiya yang berhasil saya wawancara. Simak petikan wawancaranya. Seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Kabiya? Yeah. Are you Muslim? Alhamdulillah. And you're Arab too? Yeah. Yes. Okay, this is very strange. I really would like you to explain to the Indonesian viewers, why are you as an Arab and a Muslim join the Israeli army, the IDF? Isn't that like you are, you know, battling your against your Muslim brothers? No, I'm battling and fighting against the Torah and the no have brothers. And I'm Israeli, and it's not a religion war. It's a war between a country want to be and between a terrorist nation that using the Islam name for their agenda. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air, karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Peduli Palestina dalam masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh pengumpul donasi seperti ACT yang sering memutarbalikkan fakta agar uang keluar dari dompet Anda. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, please bantu klik like dan subscribe ya, untuk membantu algoritma YouTube agar video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Lebih bagus lagi, share link video ini di grup WhatsApp Anda. Dengan saya Permadi, dari kota Purbakala, Yerusalem Al-Quds, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai. Tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda.
pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut. Tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur. Jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.